itu kan ada, misalnya di bagian atas ini ada www dot apa misalnya gitu kan, bnp2tki.go.id. Nah, halaman itu harus disimpan. Iya. Iya, karena itu fungsinya kalau misalnya nanti suatu saat misalnya kalian punya penelitian lain, lalu tiba-tiba kalian berpikir, oh ini penelitian ini sepertinya terkait dengan penelitian yang pernah saya lakukan dulu. Ketika kalian cari, kalian punya sumbernya dari mana informasinya. Jadi nggak perlu mencari ulang lagi kan. Itu pentingnya dokumentasi. Jadi informasi yang kalian cari itu harus didokumentasikan. Kalau lewat internet, kalau kita dari buku itu kan kita fotokopi. Ya kan? Kalau misalnya dari internet, pasti kita harus simpan halamannya tadi. Halaman websitenya. Oke. Ada pertanyaan? Susah nggak tugasnya? Kalau misalnya susah nanti saya tambahin lagi loh. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi hari Selasa ya, Selasa malam ya. Cukup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ini hadir semua nggak ya? Saya belum ngecek, cuma 5 ya. Enam ya. Ya sudah dikabarin saja mungkin nanti. Saya kayaknya cuma sekali dapat deh anak sancong. Coba ntar saya cek lagi deh. Oke, nanti minggu depan kita akan bahas lebih jauh lagi karena ketika penelitian ini itu nanti harusnya terkait dengan kayak misalnya statistika. Jadi mungkin bisa nanya sama Bu Dewi ya. Saya lupa namanya. Bu Dewi. Bu Dewi kan statistik kan? Nah, oh sorry Bu Dwi. Nah, statistik itu fungsinya untuk mengolah data yang sifatnya tadi dari kuesioner atau survei. Nah, statistika itu diperlukan untuk itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Terima kasih, sampai jumpa hari Selasa pukul 20.00. Selamat menikmati kelas hari Minggu ya. Maaf tidak bisa hadir.